Hai, balik lagi bareng Alfa di 91,1 FM Osas Radio. Kali ini ada berita tentang wabah DBD yang sedang melanda kota Yogyakarta yang disebabkan oleh nyamuk aedes. Ah, itu nggak penting. Pentingan juga, Spider-Man kawin sama DJ Butterfly. Kupu-kupu kawin sama laba-laba. Yaudah. Lo. Yeah. Oke guys, balik lagi bersama Sang Pendekar Bumi. Buat kalian yang ingin jadi superhero, gue saranin nih kalian untuk bermain basket karena olahraga itu bagus buat tubuh. Oke, check it out. Begitulah, bermain basket itu sangat melelahkan. Oh, it's very exhausting. Bermain basket itu melelahkan, tapi itu kiat-kiat menjadi superhero. Digigit nyamuk guys, apakah ini petanda dari alam bahwa alam mempunyai kasih sayang terhadap Sang Pendekar Bumi? Oke, cukup sekian dari Sang Pendekar Bumi. Let's go home. Thanks. Tuh kan, kejadiannya sama, cuma beda aja binatangnya. Siap-siap kali ya. Next Indonesian superhero, Aldo. Kulihat-lihat, hari ini kok pucet banget sih, sakit ya? Oh, biasa aja. Enggak, jadi menurut film dan komik yang aku lihat, ini tuh proses aku menjadi superhero. Karena apa? Seminggu yang lalu aku tuh digigit nyamuk. Nah, kejadiannya sama tuh kayak Spider-Man digigit laba-laba. Cuma beda aja binatangnya. Gue lagi ngayal loh. Ngayal gue terus. Dasar wong fiksi. Realistis. Do, serius loh, ini tuh masalah nyamuk. Kamu jangan nyepelin nyamuk gitu. Kamu inget kan kemarin sosialisasi EDP tentang bahaya nyamuk Aedes aegypti yang bisa bikin penyakit DBD itu loh. Udah, tenang aja, santai, relax, chill. Everything is gonna be alright. Tapi kan Do. Udah, santai aja. Tapi kan Do. Udah, santai. Aduh, ya udah deh. Kamu balik dulu ya. Mau berevolusi jadi superhero nih. Oke. Ya, besok. Tadi dulu. Oke. Yuk. Yoi. Yo. Tuh kan, Aldo emang orangnya keras kepala gitu ya. Sekarang jujur-jujuran aja, Ju. Kamu seneng toh sama Aldo? Apa sih? Kan teman. Iya sih, tapi kan Aldo belum bayar, Ju. Ju, bayarin dulu ya. Balik lagi bersama Sang Pendekar Bumi. Mungkin ini tahap terakhir aku untuk menjadi superhero. Badanku udah dingin sekali. Siap-siap aja untuk melihat aku berubah menjadi the next Indonesian superhero, the mosquito. Mosquito. Hmm.
Aldo! Astaga. Aldo bangun dong. Aldo. Bangun dong. Aldo bangun. Duh. Bangun dong. Astaga. Halo Tante, ini Juju. Aldo masuk rumah sakit Tante. Aldo terkena DBD. Tante segera ke Jogja ya. Iya Tante. Kamu masuk rumah sakit, Do. Kamu kena DBD. Oh. Do, itu ya. Re, mi. Do, karo, re, mi. Diam. Ngomong-ngomong, Do. Gimana nih perasaan kamu setelah sakit? Oke, guys. Ternyata dari sini kita semua dapat pelajaran. Bahwa hidup itu nyata dan hidup itu bukan fiksi. Dan jangan kalian menyepelekan sesuatu yang kecil. Seperti nyamuk Aedes aegypti. Karena sesuatu yang kecil dapat menyebabkan dampak yang besar seperti demam berdarah. Oke, ini Aldo, sang pendekar bumi. Don't forget to like, comment, and subscribe. Weh, Aldo! Weh!